dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pemirsa Berita Satu yang dimuliakan Allah, insyaallah di bulan Ramadan ini kita niatkan bersama bahwa kita akan meningkatkan solidaritas sosial kita. Islam dalam ajarannya yang mulia dan dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diminta untuk berbagi. Berbagi kepada yang tidak berpunya, berbagi kepada yang berkebutuhan, berbagi kepada yang membutuhkan apa saja, baik itu tenaga, pikiran, waktu, uang, harta, ya, dan juga bantuan-bantuan lainnya. Solidaritas sosial ini kita harus wujudkan dengan nyata di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan kita memanen sebanyak-banyaknya pahala. Syahrul Quran, Syahrus Siam, inilah yang kita akan siarkan kemana-mana. Di masa sekarang ini, bangsa Indonesia sedang membangun dengan giat-giatnya. Tetapi disela oleh masa wabah yang kemarin ini atau yang sekarang masih berlanjut, wabah COVID-19 memang sangat berpengaruh, terpengaruh kita bangsa Indonesia terpengaruh oleh COVID-19 ini. Untuk itu mari kita tingkatkan solidaritas sosial. Kita lihat sanak famili kita, banyak yang masih memerlukan dari kebutuhan dasar sampai kebutuhan lainnya. Kemudian masyarakat secara umum, bangsa Indonesia dari ujung pulau Sumatera sampai ujung pulau Papua, ini semuanya masih sangat perlu uluran tangan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah berfirman mengatakan bahwa mari kita bergotong royong, saling membantu, membenahi masyarakat, membangun negeri ini dalam segala bentuk kebaikan. Segala bentuk usaha positif sangat diperlukan. Adapun yang negatif, itu jangan dilakukan. Untuk generasi muda, mari kita tingkatkan solidaritas sesama. Indonesia ini luas, mari kita berkiprah positif. Bantulah saudara-saudara kita yang ada di pulau lain. Ada di Sulawesi, ada di Kalimantan, ada di NTT. Semua ini adalah lahan buat mencari pahala kita di bulan suci Ramadan. Tidak mesti harus berpindah ke sana, tempat-tempat yang jauh, tetapi kita saling berkomunikasi, silaturahim, membantu dengan apa yang dia bisa, ini sangat positif. Tingkat kemiskinan yang bertambah setelah COVID-19 harus kita benahi sedikit demi sedikit. Upaya bukan hanya dari pemerintah, tetapi dari kita, dari individu-individu bangsa Indonesia harus mampu berkontribusi positif, insya Allah. Kemiskinan, kebodohan, serta wabah yang sudah melanda ini, kita harus bangkit untuk menghapus semua dampak negatifnya. Pada bulan Ramadan, kita perbanyak berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan banyak waktu di mana doa-doa kita memang diterima oleh Allah. Kita harus yakin bahwa ketika berbuka puasa, iftar dan melakukan takjil bersama keluarga dan sanak famili, disitulah kita berdoa untuk meraih semua kebaikan, untuk semua kesulitan kita juga dihilangkan oleh Allah. Subhanallah. Oleh karena itu kita tingkatkan niat untuk membantu sesama, Allah akan melimpahkan dengan yang lebih banyak lagi. Min haitsu la yahtasib. Ini yang saya pribadi juga alami, kita semua juga alami. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pemirsa Berita Satu yang dimuliakan Allah, itulah tadi sedikit tentang solidaritas sosial yang kita harus tingkatkan di bulan Ramadan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh